Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk menangani motor Beat. Motor ini berbet, dia sudah diganti full pom, tapi tetap aja. Kita cek dulu. Ini sudah saya bongkar, saya cek tekanannya masih normal. Kita kontak. Nah, ini. Nah, nggak mau kan? Dia nelat. Kita reset, coba kita cek. Oh, ini ada masalah ini di mesinnya. Coba kita hitung. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini biasanya sensor apa itu yang ada di mesin bagian kiri. Makanya kok berbet. Kita coba lagi. Nah, dia agak nelat. Nah, ini tempatnya ada di situ. Nah, itu kita tekan ini. Nah, ini ada yang ditekan terus biar membuka, terus kita tarik, kita tekan. Atau kalau ini sering kena air, biasanya berat, kita gunakan tang juga nggak apa-apa. Awas kena kabelnya. Nah, biar agak terang, kita tekan sampai membuka, terus kita tarik, kita gerak-gerak, goyang-goyang. Nah, sudah. Ini kita reset nantinya. Ya, posisi kontak off dulu, kita jumper di sini. Dan di DLC-nya situ warna hijau dan warna coklat. Kita kontak, nanti nyalanya cepat sekitar 3 detik, kita lepas. Lalu kita biarkan sampai 5 detik, lalu kita matikan kontaknya. Untuk yang ini yang kita lepas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kontak matikan. Terus cabut jumper di LC-nya ini. Terus masukkan di sini dulu. Nah, setelah kita masukkan ini, terus kita kontak. Nah, sudah normal kan? Nyala terus berhenti. Itu ditandakan riset kita berhasil.
setelah kita kontak, kita coba, kita nyalakan. Nah, suaranya kan lain. Tadi kan langsung buruk, ini tinggi dulu, terus standar. Ini ditandakan sudah normal. Coba kita gas. Nah, sudah tidak ada kendala. Jadi sudah normal. Terus kita tutup. Nah, di sini kita kembalikan ke tempatnya semula. Ini asalnya masangnya dia kurang pas sehingga terjepit ini kabelnya. Nah, ini sudah pas. Tinggal ada gambar ini. Nah, ini kotakannya menghadap ke sana. Itu untuk taat peraturan, tapi kalau nggak taat peraturan ya wis begini aja, nggak apa-apa, langsung dipasang. Sebenarnya juga nggak berpengaruh lah. Sini dulu, ingat dibersihkan dulu sini, kena kena debu-debunya agar bisa nutup dengan sempurna. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.